Iya, berambut gelap. Ya, tidak terlalu tinggi. Ya, segini kira-kira tingginya. Thank you.
pulang. Ya. Ah, iya. Aku sudah mendengar soal berita kecelakaan itu. Oh ya? Ya. Mereka menelponku ke kantor. Iya. Sangat mengerikan. Saya. Kenapa kau bawa dia kemari? Aku tidak tahu apa yang harus. Bawa dia ke rumah. Tadi aku sedang sibuk memasak. Aku kira dia. Dia tidak boleh berada di sini. Tidak. Ya bawa dia ke rumah sakit lah. Ampun aku sayang, tidak terpikirkan olehku. Kau pikir kau bisa menjemputnya lalu membawanya kemari begitu saja? Ya sudah terjadi. Pikir dia dekorasi rumah. Ah, ya. Aku tadi sudah berbicara dengan pastor. Dia bilang kalau pemakamannya kita masalkan saja. Oh, pemakaman dengan sedikit pengunjung itu sangat menyedihkan. Ah, kau tahu dengan siapa dia akan dimakamkan nanti? Tidak, bagaimana bisa aku tahu? Vicky Prasetya. Ya. Teman sekolahmu dulu. Dia sudah lama sakit. Oh, siapa? TBC mungkin. Padahal dia pria yang baik ya. Ya. Sulit dipercaya. Ya. Gustav juga. Gustav juga. Dia masih sangat muda. Ya, sangat muda. Saya. Kita harus membawa dia ke rumah sakit. Oh, iya, tentu saja. Ayo kau bantu aku. Sebentar. Ayo bantu aku. Sebentar.
Sebelumnya aku melihat mobil itu, Bu. Tapi tiba-tiba aku merasakan benturan yang sangat dahsyat. Tubuhku. Kenapa sih harus berteriak? Kau tidak perlu berteriak, Gustaf. Kau menyakiti telinga ayah. Mana piringmu? Mengapa aku tidak menyiapkannya untukmu? Gustaf, aku tidak sanggup lagi melahirkan ingatan-ingatanku lagi tentangmu setiap kali aku menyiapkan piring untukmu. Sudah sangat lama. Sudah 20 tahun. Dan ibumu sudah terlalu lelah mengingat-ingat. Itu semua sangat menyakitkan. Kau harus bisa memaafkan ibu, kan? Sekarang. Curi kentang buatan ibumu sendiri. Perbuatan macam apa itu? Aku hanya ingin makan kentang. 3 untuk ayahku dan 2 untuk ibu. Tidak ada lagi. Gustaf. Ibumu sudah terlalu lelah melahirkan ingatan-ingatan kentangmu. Setiap dia menghitung kentang. Kau harus bisa memaafkan ibu. Semua itu terlalu menyakitkan. Aku hanya ingin makan. Muntahkan.
hanya mengingatkanku pada sebuah gerakan. Tapi gerakan apa ya namanya? Gerakan. Dia berdiri tepat di belakangnya, kemudian menekan dadanya dengan sangat kencang. Oh, itu namanya gerakan Hemis. Oh, iya. Tapi kau bukan menekan dadanya. Kau menekan diafragma bagian atasnya. Diafragma? Ya. Seperti bagaimana caranya? Ini aku contohkan. Berdiri. Apa? Berdiri. Kau menekan diafragma bagian atasnya. Nah, kau bisa merasakannya. Tanganku tidak terlalu sering digunakan.
sepatu. Yang mana yang sakit? Harusnya kau bisa lebih mendengarkan ibu. Jika memang kau merasa tidak mampu melakukan sesuatu, sebaiknya tidak usah kau lakukan. Ia menjadi tidak terlihat.